Hi guys, welcome back to my YouTube channel, to Disco Angel channel. Ta-da! Kita mau holiday kali ini, vlog yang sekarang. Aku mau jalan-jalan sama keluarga, with family, ke kapal pesiar. Yay! Jadi nanti bakalan bareng-bareng sama mama papaku juga. Mama papaku udah ada di Singapura sekarang, udah berangkat dari semalam. Nah, ini kita baru mau berangkat. Sekarang jam 7 pagi, flight pagi, karena abis itu mau langsung boarding ke Marina naik kapal pesiar. Abis itu kita langsung berlayar ke Penang. Ke Penang terus 4 hari 3 malam balik lagi ke Singapura. Nah, aku sekarang traveling bareng keluarga nih. Salah aku jalan. Oh my god. Salah, geng. Okay. Aku salah di sana. Ya udah, aku bakalan kasih lihat ke kalian keseruan perjalanannya, karena ini akan ada satu kapal pesiar bareng sama tim HDI semuanya. Kita bakalan bareng-bareng. Ada satu kapal disewa sama HDI, guys. Jadi bakalan seru banget keseruannya. Aku bakal kasih tau ke kalian. And don't go anywhere and enjoy the vlog. Oke, kita di dalam pesawat. Jalan ke satu setengah jam. Say hi, baby. Say hi. Sampai Singapura. We have arrived safely. Ta-da! Sampai, tapi kita shuttle-nya tuh jam 12 siang. Sekarang masih jam 11, kita mau makan dulu. Mau makan dulu. Ini ada, aku suka banget makan di sini. Karena, di Paris Baguette di sini. Karena aku suka banget sama minumannya. Si Yuzu Iced Tea, favorit aku tuh di situ. Jadi aku pengen di situ dulu kita. Kita makan dulu nih. Laper. Mana, yang mana? Premium Ham and Cheese Baguette. Oke. Okay. Gak ada, makan. What coffee you want? Up to you. Ini kita ganti seragamnya buat apa namanya? Boarding. Kita sekarang mau on the way ke kapal pesiarnya, ke marinanya. Nice shuttle. Let's go. Oh, guys, ini semua orang-orang di semua. What? I feel like a little baby with my doll. Dia bawa-bawa, lihat tuh bedolnya mana-mana ini. Kita mau naik bus dulu. Hello. Kita mau ke kapal. Kapal. I don't know how to do a vlog. Guys, guys, please do not block the road ya. Kita udah di bus. Halo. Kita naik shuttle-nya dulu. Let's go. Aku lagi di bus, ini lagi bawaan. Kayak penguin ya, sebenernya juga. Telah bun. Pagi banget soalnya, tadi kita bangun jam berapa ya? Jam 4.30. Penguin atau mau? Jam 6 udah harus di airport. Ini pada party. Ini kita lagi menuju ke Marina ya. Perjalanan sekitar 20 menit dari airport. Sampai kita lihat tuh kapalnya, kelihatan nggak? Itu tuh. Ini gede banget dari sini, guys. Lihat tuh, oh my god, that's giant. Ini kita nyampe. Oh, giant. Yeah, it's massive. We are here. To make it illegal to smoke it. Kita sampai, guys. Ini untuk boardingnya ya. Let's go. Welcome. Hi. Happy sailing. Ini ngantri buat boardingnya. Jadi siapin paspor sama sail pass, check in tadi ada aplikasinya. Kita harus check in. Why you keep it in the same hand? Ready? Ngantri guys, ngantri. Jadi harus masukin cek barang juga semuanya. Check in time. Kita check in sekarang. Mau check in dulu masuk ya guys. Check in. Ngantuk. Lagi check in 2 jam. Lagi check-in, aku udah dapet nih, kita ada beda kamar. Udah check-in, kita sekarang boarding. Let's go. Masuk. Let's go. Tadi kita masuk ke sini, itu paspornya dibawa sama mereka, diambil selama kita di dalam kapal pesiar. Paspornya dipegang sama mereka, lalu balik lagi pas kita mau balik ke Singapura.
owl. Welcome to the show. Halo mama, papa, welcome. Wey, di sini. Kamar dulu, cekin dulu di kamar, naruh barang semua. Tada, udah nyampe kamar, ini kamarnya. Itu, mayanya gede ya, ada balkoninya juga. Lihat tuh, wah. Gue duduk dan, tada, kita masih di sini, masih di Singapura. Masih belum berlayar, masih untuk di sini masih nunggu pada boarding, jadi mau makan dulu, lihat dan segala macam. Ini kamarnya, pulang lagi. Ada TV-nya juga. Ini apa nih? Ini ada lemari, ada ini juga safety deposit. Ini ada sofa, terus kaca. Hai. Kayak gimana ini, kita nyalain dong. Na 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 na, we are in the ship. Kamar mandi, ini kamar mandi kayak gini. Tuh, ya. Nice. Hello! How's your room? Hi! Agak beda ya, it's a little bit different. Kalau aku kamarnya di sini tempat tidurnya, kalau misalnya aku di situ kamarnya. Let's go, kita jalan-jalan. Oke, jalan. Jalan-jalan, betulnya lapar karena makanannya udah ada semua. All was nice. Guys, lihat nih, ini semua. Aku mau ngajak kalian tuh di restorannya. Jadi ini salah satu makanan yang favorit. Ini buffet-nya, pertama. Ini banyak banget pilihan makanan, gila guys. Gede banget, lihat ya. Tuh. Banyak banget makanannya. Tuh. Banyak ya. Let me, wow. Tuh. Salatnya fresh banget. Ini makanan kita banyak banget ya tuh. Wow, all you can eat di sini di depan ocean langsung, guys. Nice. Wah, nyampe kamar langsung dapet hadiah. So nice. Apa nih? Coba kita buka ya. Oke, aku mau unboxing ini. Kita lihat apa isinya. Pertama, ada tumbler. Ini pas banget nih, cewek mau kemana-mana. Terus, ini dalamnya isinya banyak nih kayaknya. Nah, aku dapet tas ini, bisa dibawa nih buat kita jalan-jalan di ship. Dan anti air, jadi gak apa-apa kalau misalnya mau nyebur-nyeburan di pinggir kolam. Oh my god, dapet apa nih? Dapet full size shampoo. Ini shampoo anti rontok banget nih, ya ampun. Buat numbuhin rambut juga, ini keren banget sih. And then full size mouthwash juga. Ini gila sih, hadiahnya gak kira-kira ya. Terus ada body lotion juga. Oh my god, ini semuanya full size loh guys. Ini full size Propoelix. Ini benar-benar persiapan buat di kapal kita. Di kapal pesiar ini, kalau ketinggalan udah dikasih ini duluan. Sama ini Botanic Toothpaste. Dan apa nih? Coba kita buka yuk. Sikat giginya juga dapat, dan aku suka sih ini bisa dipakai buat traveling gitu. Thank you hadiahnya nggak kira-kira. Udah dapat gratis jalan-jalan, dapat juga semuanya full size. Ini gila sih. Hai Dev, kamu
kesini sama siapa? Share dong. Soalnya pas banget lagi girls. Girls trip ya berdua ya, gimana rasanya menang terus nih? Apalagi jerih payah kamu selama ini so far. Jujur aku kayak kalau nggak ada pilihan untuk mendapatkan ini secara gratis, aku tuh kurang tertarik terus karena aku nggak tahu bakal kayak apa. Ternyata setelah aku mendapatkan free trip ini, gila sih seru banget, ini unexpected fun banget. Dan ternyata semua tuh ada di sini, apalagi satu hasil kerja kita sendiri juga free, semuanya tuh mewah, eksklusif, nggak bayar apa-apa ya Dev ya. Kamu udah berapa lama sih di HDI? Aku udah hampir 3 tahun. Kemenangan pertama kan aku tuh harus terima karena pandemi. Kemenangan kedua karena gini. Oh! Super besar, super besar. Dan aku ajak itu aku. Jadi dia juga kayak pengalaman. Jadi dia happy. Yeay! Anyway, aku di sini juga gak cuma sama aku ya. Sama rekan kerja aku juga, iya. Oh, itu lihat tuh semua rekan kerjanya di situ. Dan mereka bawa keluarga juga, jadi happiness-nya tuh benar. Jadi yang mau dapat semua fasilitas ini for free, dia harus diisbawahi, ayo ikutan coba, siapa tahu kamu juga bisa. Yeay, thank you Dev. Hai guys, aku pengen ajak kalian jalan-jalan muter-muter, kasih lihat cruise ship-nya tuh kayak apa sih. Nah, ini sekarang aku lagi ada di solarium namanya. Ini kayak jacuzzi, ada hot tub, tapi ini khusus buat umur 16 tahun ke atas. Jadi enggak boleh anak kecil. Aku kasih lihat ya. Dan pokoknya aku bakal ajak kalian muter-muter lihat kapal pesiar ini Spectrum of the Sea. Okay, let's go. Laut, jadi seru banget. Mau olahraga-olahraga and kita lagi di music hall. Iya. Wow. Ini music hall. Jadi kalau malam ada apa, Heiko? Live band ya? Ada live band di sini. Ada live band di sini. Tuh lihat. Dabarnya gede banget ya. Kalau jam segini belum buka. Ayo
aku lagi on the way ke arcade, tempat main gitu. Ini ada banyak games, jadi buat anak-anak tuh seru banget. Ada bumper car, ada tenis meja, ada segala macam yang aku tunjukin ke kalian ya. Arcade. Ada bom-bom car. Ya, aku main di sini kemarin dia. Oh, di atas tempat tenis meja gitu. Kita main. Okay. Try. Wait, hold on. You wanna see my sir? Yeah. Ooh. But then the rest I'm not good. Kita lagi main sekarang table tennis. Aduh, banyak banget mainan di sini. Kayaknya 4 hari 3 malam nggak cukup ya. Oh, hey, high four. Why me? Nggak bisa, harus masuk ke situ. Harus kena bola itu, harus kena papan. Nggak boleh. Ya, gimana nih, baby? Okay, I'll serve. Failed. Do you know that you need to hit this ya? Huh? You need to hit this ya? You don't hit this, you lose. Okay. Ini harus ke sini. No, you need to go. I thought you didn't go there. So bad. Bye-bye, guys. Wow, lihat tuh view-nya, guys. Gila sih. Ini kita lagi. Archery. That was quick. Now I know why they wear that thing. I just got hit by arm there. Your turn, let's do it. Let's go, Heiko. How's the archery? Did you hit something? Yeah. I actually hit one of the balls. Satu ya? Yeah. Bisa ya? Satu bisa ya tadi? Yeah, bisa. Oke. Okay. Nice. Yeah. Aku gagal guys, aku nggak ada. Karena nggak tahu deh, nggak bisa. Jadi agak plastik sih soalnya ya, jadi agak susah. Layout. Oke. Okay. Bye-bye. Selesai, sekarang kita mau sunset party. Bye-bye. Sekarang kita mau sunset party di deck. Ganti baju dulu. Yay, ganti baju ada temanya, sunset vibe di situ. Ya, Hawaiian stuff. Hawaiian stuff. Jadi kita mau ganti baju terus kita ke atas. Let's go. Tapi mau ke ada di sky deck dulu, mau lihat tempat buat yang ada bisa foto gitu, di bawahnya kaca gitu. Jadi kita harus lepas sepatu, jadi let's go. Lihat ini kaki kita. Or... Heiko, let's go. No. Yeah? Oh. You're not scared of heights? Yeah, that is here. Ini dia. Ini bawahnya kaca, takut. Scared. Dev? Gala dinner, makan mama. Kita lagi gala dinner. Jadi setiap malam itu kita ada main dining dinner. Ini ada three course, ada appetizer, ada juga main course, sama ada dessert. Jadi ini kita lagi makan peti, ini semuanya steak, salad makan, main course-nya. What's your steak?
Mantap guys. Hai Rina. Say hi dong. Jenny. Jadi guys, aku bawa dua teman aku di sini dan mereka nggak tahu udah pernah surfing belum, kita nanyain ya gimana rasanya, pengalamannya selama di sini. Yuk kita tanya. Rina, kamu duluan. Kamu udah pernah naik bus belum sebelumnya? Udah. Udah pernah naik bus apa? Terus beda nggak sama ini? Beda gimana banget. Rasanya beda banget. Ini so luxurious. Luxurious. Kamu itu kemana? Ke Mesir. Oh, beda ya. Kalau ini coba ceritain dong, ceritain. Kalau kemarin ini di Sungai Nile, kalau sekarang di sini gue ke Penang. Ke Penang ya. Terus kamu paling suka apa di sini? Di terusnya ini paling suka ngapain? Solarium, sauna, gymnya di sebelah laut. Gile. Bagus banget. Thank you, Muti. Sauna. Kamu gantian, Bebek. Kamu udah pernah belum ke kru sebelumnya? Belum pernah. Ini pengalaman pertama kali. I'm so excited. I'm so happy. Thank you, Iya, iya, tunggu. Terus Pak Iswa ngapain? Pak Iswa ngapain? Pak Iswa ngapain di sini? Aku paling suka sauna, terus aku ke solarium, terus makan, terus kopi, makan lagi. Makan? Jalan-jalan. Kamarnya gimana? Kamarnya gimana? Lihat teater. Banyak ya. Wow banget, soalnya belum pernah lihat teater yang kayak musical di teater kayak gitu. Terus ke Penang juga ya jalan-jalan ya, makannya banyak ya. Makan dulu aku mau vlog guys. Thank you for coming with me ya. Thank you. Activity sekarang itu adalah coloring. Jadi kalau misalnya di sini itu ada banyak banget aktivitas-aktivitas yang bisa kamu ikutin, dari olahraga sampai masak, dan ini salah satunya which is coloring. Let's start. Nah, kita turun jam berapa? Udah harus turun ke Penang, jadi nggak selesai nih. Gambar aku, lihat tuh penguinku. Hai kamu lagi gambar juga. Nggak selesai, gimana dong? Royal Theater, let's go. Warna biru nih. Tuh. Lagunya beda dua-duanya. Tergantung kalian mau apa. Jadi orang di sini tuh enggak berisik. Tapi di sini kita dengar namanya salon disco jadinya. Seru banget, kasih tau ya. Lagunya beda ya? Berdua, aku mau tanya dong, Mbak Siska, gimana rasanya di kapal pesiar segede ini? Sebelumnya udah pernah belum? Aku sih jujur pertama baru sekali ini aku ke night cruise-nya, tapi so very excited. Sama siapa kesini, Mbak Siska? Berdua sama suami aku. Wah, seneng banget dan bangga nggak sih bisa ngajak suami kesini? Bener ya? Anak nggak bisa ikut,
next ujian. Mau ujian iya nggak bisa. Kalau bisa ikut ya Mbak Siska ya. Ya aku seneng banget. Dan ini setelah nunggu 2 tahun itu pandemi nggak bisa berangkat dan akhirnya kita bisa berangkat. Halo. Terus akhirnya bisa berangkat bareng ya. Aku ini udah kemenangan kedua, yang pertama tuh di refund. Dan sekarang akhirnya kita bisa berangkat setelah pandemi semua satu kapal di Sewa HD. Bener gak Mbak Cita? Bener banget. Bener ya, untung semoga gak refund. Untung gak refund ya. Karena happy banget di sini. Semoga next time kita bisa pergi lagi ya. Oke, see you. Bye-bye Mbak Siska. Hai, ini aku lagi di balkon dan tadi habis coloring, aku ke kamar karena mau ganti baju. Kita udah sampai di Pinang. Aku pas lihat ya nih guys, kita di harbornya, keren banget. Aku nggak pernah ke Pinang sebelumnya, jadi aku excited banget loh kesini. Jadi kita mau nanti kita jalan-jalan Pinang, oke? Okay? Hai. Hai. Halo. Di Penang. Halo. Kita lagi di Penang. Mama sini. Malaysia. Pertama kali ke Pinang, nggak pernah. YouTube? Iya. Oh my god, kapal kita gede banget di belakang nih. Jadi kita lagi turun ke Penang selama 5 jam mau jalan-jalan untuk mau ke Penang. Kalian follow us. Mau jalan-jalan, katanya di sini yang enak durian. Aku nggak suka durian, tapi dia suka. Durian sama dulu ini. Mom, how are you? Oh no, how are you? Bahu. Kamu bahu durian. Jadi kita di sini mau cobain makanan-makanan lokal. Kata ada yang suka cendol, ada yang suka cendol, katanya cendol enak, cendol. Cendol the what? Mama, di sini yang enak cendol, cendol juga enak. Jadi ini kita mau cari tour guide kita, driver kita. Kita mau lihat-lihat, yuk kita muter-muter. Apa tau, itu apa tuh? Nice boat! You just insulted me. Yeah. I'm not. Let's go! Wow guys, itu kapal kita gede banget. Lihat tuh, oh my god. Gede banget. Kita udah di luar, ketemu sama travel agent. Oh udah! Our car, let's go. Aku mau depan. Masuk. We are in the van. Oh, halo. We are ready for Pinang. Jalan-jalan. Explore Pinang. Makan. Guys, kalau lihat aku kenapa pakai masker, karena kita ada di tempat durian. Sumpah ini bau banget, baunya nggak gila-gila. Kira banget ini apaan sih, ya Allah bau banget, aku nggak tahan. Oh my god, this is so freaking crazy. I think you just sit in it so you get used to it. Ini enak banget ya Allah, aku tuh nggak suka durian. Sedangkan yang di Penang ini, itu durian itu paling terkenal. Oh my god, durian. Oh my god, guys. Hai ko, durian. Oh my god. Aja. Hello. Durian. Udang merah. This is hollow. So this one, right? This one. Yang mana yang enak? Ini? Ini memang aku punya makan, memang enak. Oh my god. Kenapa papi? Okay, and this one? Like sweet. Is like the normal, like the... Ini dia makan durian semuanya. Mana ini bukan udang merah, ini? Okay, ini yang udang merah? Ya, itu ya, yang kuning. Oh my god. Ini udang merah. Udang merah ini yang famous ya? Famous yeah. Di sini, dari lokal. Oh my god, selamat makan guys. Ini pesta durian. Ini Museum Upside Down namanya guys. Jadi kita lagi di Museum Upside Down, semuanya kebalik di atas. Misalnya di atas,
tapi kitanya lagi di bawah, tapi ini masih matanya kebalik. Nah, kita lihat ya kayak gimana hasilnya. Setting beda-beda ya, Eko ya. Ini di kasur katanya. Ini padahal nggak kebalik ya, ntar foto Cici juga kebalik. Ini di kamar mandi. Ya ampun, Mama. Mama mau masuk ke toilet ceritanya. Mama masuk ke toilet. Coba Mama. Mana sih? Mama ambil nyuci ya. Eko. Mama pura-pura jatuh dong di foto ini. Jadi mbaknya juga di sini bisa motoin. Jadi kalian diarahin nih gayanya kayak gimana. Gede banget sih setupnya guys. Tuh, wahaha puyeng. Ya jatuh dia. Sekarang dia mau ngapain nih? Ayo kita lihat. Hei kok. Ambil. Cien. Tunggu, tunggu. Jadi apa ya? Nanti satu buah lempar sampo apa ini? Lempar sampo. Lempar sampo 5 kali. Oke. Satu, dua, tiga. Dilempar 5 kali. Oke. Jadinya gimana? Ini dia miring gitu. Lucu deh, guys. Ini apa toh ini? Coba jadinya gimana jadinya? Coba jadinya. Oh, gitu ternyata. Ini I like it. Aduh, capek juga tapi banyak banget tempat fotonya. Sumpah, banyak banget. Jadi kita banyak nih stok-stok foto gitu. Lucu sih kalau kalian suka foto-foto harus banget kesini. Ayo. Mama, papa, hai. Ayo masuk dalam yuk, lihat. Kita lagi di Penang Peranakan Mansion nih. Nah ini kalau kalian mau masuk ke sini itu bayar 25 ringgit satu orang. Ini kita lagi muter-muter, aku ajak kalian muter-muter ya. Iya, 25 ringgit satu orang masuknya. Kita lagi lihat, bagus banget ini. Ya ampun, ini mewah banget dan kayaknya ini wow, keren banget sih all the details-nya, semuanya keren banget. Ada apanya nih, kok ini ada jerujinya gini ya? Tiang ya, Emma. Gila ini sih, mewah banget ya, mah. Lihat tuh. Wow. Ini ada pati. Oh my god, look at this. Oh my god. Oh, look at all the fabric. Mana? Ya ampun, zaman dulu airbrushnya kayak gitu sisirnya. Sisirnya itu, ih pengen sih ini mirrornya keren. The mirror is so cool. Please do not sit here.
guys. Wow, where is Sean? Guys, kita lagi di Gurney Drive. Ini street food semua itu. My God, my God, my God. Tunggu, tunggu, lihat tuh. Ini kita nyoba sotong bakar. Tuh, ini harganya saat 12 ringgit. Kita nyobain sotong bakar, which is itu adalah cumi-cumi. Cumi-cumi kan? Cumi bakar ya. Okay, that's right. Gila, ini banyak banget sih guys, parah. Oh, sate, sate tuh, si papi mau sate. Hai Sean, halo, hai John. Kita mau nyobain si fried oyster ya. Ini mau makan fried oyster. Gak mau. Ada mata kucing? Wah, itu kayaknya itu bukan mata kucing sih, tapi mungkin namanya aja mata kucing. Ini aku cobain asam laksa sekarang yang kecil aja, lihat tuh. Fresh. Enak lah baby. Apa itu baby? What is that? Then? It tastes like cheese. Yeah, it's rice flour. Mm. Yeah, rice flour. Yeah. Oh, yeah. Oh, is it? It's like gojek. Apa? Asam laksa. The taste is like gojek. Enak. But yeah. It's the same smell. But there is no meat. Yeah. No, only fish. Fish, mackerel. Itu apa? Oh, mau coba kuitiao, kuitiao sini. Oh, that's nice. Kuitiao. So, this one ini ikan mackerel and ikan kembung. Ikan kembung. Oh, mackerel ikan kembung. Yeah. Another sardine. Yeah, so in Malaysian warm water, itu kayak ada peanut ya? Ada peanut itu ya? Mackerel not really. It's not really. I like the flavor of Indonesia. Don't really like. Yeah, I'm what? Okay with the chocolate. I like the one from Indonesia. Yeah. So yummy ini enak. Ini aku suka banget sampai pesen lagi. Do you like it? Enak kan sama sausnya? Cobain deh. Sama cobain mah. Cobain ini. Yes, I love. Yes, very nice. Cobain. Enak enggak mah? Cumi-cuminya mah. Enak. Enak kan? Enak kan ini? Aku suka banget ini. I really like this. Lontong, we call nasi impit. Oh, nasi impit guys. Lontong, nasi impit. Nasi impit, itu ampit. Apa papa suka, pak? Itu, pak? Mie goreng. Apa? Kwitiau, mie goreng. Mie goreng. Enak gak? Aku lebih suka ini asam. Sotong. Sotong, enak. Sotong. Oh, pakai cumi? Oh, atau yang gitu deh. Aku paling suka ini, laksa. Yeah. Itu apa, Eko? It's easy. Rujak. You just have to mix it. Oh, rujaknya kayak gini. And then after that, you easy like it? Okay. And I make with yogurt. Enak malah aku pindang. Ini rujaknya kayak gini. Udah panjang gitu. Sorry, guys. Tadi belum No, but the thing was enak. When we left. Dulu itu ada kerupuknya, gue pakai kerupuk pangsit gitu, sama sarang doang deh. Like 4 o'clock in the morning. I only sleep about 4 hours, and I need my 8 hours. And then the day after, I was. Selesai, kita mau balik lagi ke terus. Kalian paling suka apa? Makanannya apa paling suka? Apa? Laksa, asam laksa. Sama. Mama apa, Ma? Girl. Kwitiau. Kwitiaunya, kayak kwitiaunya agak beda gitu di sini rasanya. Rina, lu paling suka apa? Makan. Asam laksa kan favorit, jadi laksa adalah pemenangnya, guys. Kita balik ke kapal pesiar, itu kapal pesiarnya, guys. Balik, we have so much fun in Penang and we will come back. Aduh, suka banget sama city-nya, very bersih. Jadi kita sekarang mau kembali ke sana, berlayar satu hari lagi, balik-balik ke Singapura. Acha!
kamu kesini sama siapa? Share dong pengalaman kamu di cruise. Pengalamannya oke banget. Ternyata cruise itu menyenangkan. Yang tadinya mikir kayak 4 hari ngapain ya di kapal, ternyata a lot activities yang bisa kita lakuin di sini. Nah, aku berangkat sama suami, sama anak, sama ada rekan-rekan kerja juga. Oh, nice. Kamu tuh udah berapa lama sih di HDI, Ca? Bisa mendapatkan ini dengan jerih payah kamu sendiri. How it feels? It feels so great ya. Maksudnya kayak gak pernah nyangka gitu bisa dapet jalan-jalan gratis. Karena jujur, cruise itu gak pernah ada di bucket list aku sama suami. Tapi ternyata it's nice to have one, apalagi kalau gratis ya. Gratis, semua dibayarin, Ca. Gak ada apa-apanya ya, Ca. Ya, kayak pesawatnya juga, segala macam. Kamu juga berangkat sama rekan kerja ya, Ca? Iya, sama rekan kerja. Jadi benar-benar bisa ngerasain hasil jerih payah bareng-bareng juga. Kamu juga bisa loh ngerasain jalan-jalan gratis bareng-bareng sama keluarga, sama rekan-rekan kerja. Dan tahun depan itu masih ada program jalan-jalan gratis ya ke Vietnam sama Yunani. Iya, dan ada cruise ship juga ya. Dan yang mau ngerasain, aku pengen cruise aja, pengen coba 4 hari di dalam kapal, boleh. Tahun depan masih ada, bisa berangkat lagi. Jadi jangan sampai kamu nggak ngejar ya, karena pasti kesal banget. Oke, love, thank you, Chelsea. See you on the next trip. Untuk menjaga, membantu menjaga kesehatan aku dan juga yang bisa bikin aku berada di sini sama family aku yang namanya bisa jalan-jalan gratis. Ada di sini juga, tapi ini selalu membawa aku, membantu aku buat menjaga kesehatan. Jadi yang pertama, aku selalu bawa di mana sih kok ini buat jaga imunitas aku buat pencernaan juga yang bersama. Terus ini penting banget buat jaga imun juga supaya tetap stabil, karena kita perlu banyak orang kan di sini kan, jadi harus yang namanya tetap menjaga imunitas kita tetap stabil. Dan nggak mau jadi gampang sakit kan, dan nggak mau sakit. Terus aku bawa semua energi karena aku nggak mau banget ketinggalan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, karena banyak banget ada kegiatan di sini. Jadi aku pengen sebisa mungkin aku tetap aktif dan memanfaatkan semua yang namanya event-event yang ada di sini dan tetap yang namanya berkenan gak pastinya. Terus aku juga bawa senjata jadi karena aku pengen kalau mau tidur itu minyak dan mau tidur itu terasa segar ya, walaupun banyak kegiatan ini terasa segar juga dan membantu aku supaya tidur lebih nyenyak. Jadi si empat ini pokoknya yang aku selalu bawa mana. Aku tadi udah minum, ini mau minum sekarang. Aku udah minum ini 2 kali, ini aku minum 2 kali, ini juga dan ini juga bersih. Oke, stay healthy and I'm gonna enjoy this shit again. I am senang banget akhirnya kita bisa jalan-jalan bareng. Ngomong sini sama siapa? Ngajak siapa? Oh, mana di situ? Oh, gila. Gimana rasanya harus jalan-jalan bareng sama semuanya? Seru banget. Kita kapan lagi bisa kayak gini? Iya, sama satu tim semua bareng lagi ya. Lu udah ngerjain berapa lama EMS, HDI EMS bisa dapat ini? Jalan itu udah tahun ketiga. Tahun ketiga dan bisa jalannya. Kemarin lo jalan ke Korea juga ya? Ya, sekarang se-spectrum of disease. Nanti next-nya kita mau kemana? Kita ke Amrik bareng! Semuanya bisa pokoknya, Mir. Pesan-pesan dong buat teman-teman di sini yang mau berangkat. Yang pada mau jalan-jalan juga, jangan lupa semangat terus. Pasti bisa. Pasti bisa ya semuanya. Bye-bye! Hai Papa. Hai. Kita sekarang lagi ada di Gala Lunch. Jadi ini adalah lunch yang disiapin hari ini special enterprisernya. Dan kita ada dress code. Sekarang kita pakai warna baby blue. Baby blue semua. Semua ada baby blue. Kita ada di main dining dan resepnya ini. Itu spesialnya ada clover honey di dalamnya. Jadi menunya, dish-nya itu kayak ada nih chef recommendation Korean chicken-nya itu, ada si clover honey-nya, sama ada ketalan, itu juga ada. If I would choose the dance, I would choose Bollywood. Clover honey juga, jadi aku pengen coba semua. Ini excited banget. Aku kasih lihat suasananya sama makanan juga nanti. I think it's cool. Ini kita mulai dari appetizer-nya. Aku pesan spring roll. Dan yang lain ini sepertinya duck salad. Ini spring roll aku. Ini salad. Ini duck bebek. Terima. Bebek.
chicken with clover honey. Ada yes. kimchi juga, aku gak sabar mau coba. Ini ada papa juga pepes ya, Pak ya? Iya. Pepes, ikan pepes juga. Itu mama spaghetti. Selamat makan. Bon appetit guys, sama makan. Looks good. Ini aku coba orange chicken-nya. I would never give my kids vaccine. No. Guys, if you shout here, vaccine, what do you think? People don't think that you ini enak banget. Udah nyoba belum? Sorry, I'm sorry. Have you tried? Enak gak? Enak. The chicken is delicious. Try baby. The corn chicken is so good. Mama? Yes. Mama. I look good also. Ini aku lanjut dessertnya sekarang. Ini krem katala namanya. Ini juga pakai clover honey di atasnya sini. Ayo kita cobain. Krema katala. So it's good. It's really good, yeah. But, and it has that clover honey taste a little bit. I love it. It's very nice variant. Mantap. So it's got that hadi touch. It's so really soft. Nice. So huh? Soft. Very nice. Very, very good. Happy 30th anniversary. Ini kita lagi di summer party. And me also. Oh my god. Happy birthday, honey. Wow, look at that. So cute. Next. Ini mana rasanya sama tim kamu everyone here. So happy, so very proud of them. I'm so very, very proud of you too. Aku ngeliat banget, ini boleh cerita sedikit, Mumu bawa keluarganya. Terus aku, ya aku happy tuh satu tau gak apa? Aku melihat interaksi juga antara sebuah keluarga. Ya aku ngeliat mamanya Mumu sama papanya Mumu tuh mesra. Haiko mesra, aku sama Haiko sama Ji mesra. Jadi happy banget, terus udah kayak gitu aktivitasnya banyak banget. Satu hal sih yang perlu teman-teman di sini tahu, aku pikir dulu itu tuh cruise itu tuh cuma buat orang yang udah retired, pensiun dan senior citizen. Ternyata sampai ada silent disco segala ya. Ada silent disco buat anak-anak, oke, makanan banyak banget. Oke. Ya kan? Terus udah kayak gitu kamarnya juga aduh bagus banget ya. Fasilitas. Dikasih kamar yang balkon lagi ya, Des ya. Aduh. Jadi semuanya dari hari itu udah di update-update. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, ini sebetulnya fasilitas hotelnya seperti apa? Satu, fasilitas hotelnya udah banyak banget. Dua, udah gitu banyak banget yang di-upgrade sama HDI. Jadi kita agak bingung juga ya mana yang sebetulnya fasilitas yang standarnya sama yang udah di-upgrade. Karena memang banyak banget yang di-upgrade. Terus aku juga mau kasih sedikit share gitu. Kalau misalnya buat teman-teman yang kayaknya enak deh aku ngelihat Mumu pergi terus ngelihat aku gitu atau ngelihat teman-teman yang lain yang ada di vlognya Mumu ini, aku kayaknya happy bisa tanya sama Mumu caranya gimana. Karena lihat deh Mumu itu ngejalaninnya super happy, aktivitasnya yang lain masih terlaksana, kerjaan yes. masih terlaksana. Dan ini sampingan loh ya deh, kayak sampingan udah bisa jalan-jalan gini lah tuh guys. Oh my god, kita di sini. Kamu sama siapa aja udah berangkat? Ada berapa orang? Berdelapan. Oh my god. Tapi kalau sama satu tim berapa? Tim kayaknya ada 30 lebih. Gila guys, 30 timnya Desri doang dan kita berapa? 3201 kapal pesiar buat HDI doang. Crazy. Thank you Ades, supportnya juga. Happy. So happy. See you on the next trip. Yay. Kita ke US ya next trip. Woohoo. Selesai check out semuanya. Pulang masih pagi banget. Ini kayak ngantuk. Jam 8 pagi harus check out. Dan kita mau sekarang
flightnya malam, jadi kita mau muter-muter Singapura dulu, mau ke Sentosa, mau ke Sea Aquarium, kita jalan-jalan. It was a great, great time in the ship, di kapal pesiar. Senang banget, happy banget. Bye bye, pulang. Oh, ya jalan dulu. Bye bye, pulang kita, pulang papa. Kita udah di Singapura lagi mendarat, jadi flight kita malam. Hai Ko, hai hai. Flight kita malam jam 10, kita jalan-jalan dulu ke Sentosa, mau ke si aquarium, ngeliat aquarium nih, karena kita suka banget sama ikan. Kita mau lihat aquarium dulu, di dalam aquarium gede banget. Eh, antri dulu baby. Exciting, let's go. Mama baru pertama kali ya ke Sentosa. Happy, ajak mama jalan-jalan, lihat ikan. Aquariumnya, mama papa lihat itu. Oh my god, so big. Gede banget. Guys, ini gede banget aquariumnya, gede banget. Papa lagi kita gede banget ya, Pak ya? Gede banget aquariumnya itu. Oh my god. Mama, gede ya? Bagus ya, Ma? Bagus banget tuh, gede banget, Ma, itu Ma, mantarenya. Lihat itu lagi berenang. Eh, di bawah ya, di bawah sini. Wow, so big. Hai Ko. Hai Ko. Baby. Wow. Ini kita front row. Front row nonton aquarium, guys. Live aquarium. Front row. Front row. Front row. Mama. So Indonesian. Front row. Oh, they are front row. Wow, ini terbang guys. Terbang. Chada. Aww. Mama, papa, and a child. Oh, very nice. Oh my god. Very beautiful. Kayak di ini nih. Haiko, look at this. Baru pertama kali lihat yang namanya sea dragon, guys. Dragon. Angela mana? Mana nih Angela? Ini ada. Ya pun ini warnanya. Kuning dan purple, kayaknya dia tuh beracun banget deh. Apa jenisnya?